Dr. Mahathir antara 100 individu paling berpengaruh di dunia. Jenazah bekas pemain bola sepak kebangsaan Wan Hassan selamat dikebumikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazhari Zafri Abdul Aziz. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dinobatkan sebagai salah seorang daripada 100 individu paling berpengaruh di dunia oleh majalah berita antarabangsa Time Magazine. Beliau tersenarai bersama beberapa nama besar lain daripada pelbagai bidang. Bagi kategori pemimpin paling berpengaruh, Tun Dr. Mahathir turut disenaraikan bersama Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern dan bekas wanita pertama Amerika Syarikat Michelle Obama. Dalam profil yang ditulis oleh pengasas Sarawak Reports Claire Newcastle Brown, Tun Dr. Mahathir disifatkan sebagai kuda perang gagah yang berjaya menghimpunkan perhatian orang ramai dalam kempen pilihan raya umum ke-14 lalu. Brown mengimbas kemenangan dalam PRU-14 setelah Tun Dr. Mahathir membuat kemunculan semula untuk berdepan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang dituduh dalam kes penyelewengan dana 1MDB. Senarai Time 100 adalah senarai tahunan yang dibuat berdasarkan undian pembaca Time Magazine. Undian bagi tahun 2019 yang diumumkan semalam bermula sejak 27 Mac lalu sehingga kemarin. Dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir hari ini menerima kunjungan hormat Menteri Besar Johor Dr. Sahrudin Jamal di Putrajaya. Menerusi kenyataan dikongsikan dalam laman Facebook, Tun Dr. Mahathir berkata pertemuan ini adalah yang pertama selepas Dr. Sahrudin mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar pada 14 April lalu. Pertemuan kedua-dua pemimpin antara lain turut membincangkan mengenai perjalanan pentadbiran Kerajaan Johor selepas perubahan pucuk pimpinan yang berlaku di negeri itu. Difahamkan Dr. Sahrudin ke Kuala Lumpur hari ini bagi menghadiri mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara ke-31 yang dipengerusikan Dr. Mahathir. Seorang lelaki warga asing maut digilis kereta api di kilometer 1.5 stesen Beaufort Tanjung Aru Sabah kira-kira jam 5.10 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Azmi Abdul Razak dalam satu kenyataan berkata, mengikut siasatan awal, pemandu kereta api yang bertolak dari stesen Beaufort dengan kelajuan 35 km sejam dikatakan terlihat satu objek melintang di landasan dan menyangka ia adalah sampah berikutan keadaan gelap. Kehadiran mangsa bagaimanapun hanya disedari pada jarak 20 meter namun gagal diselamatkan. Mayat dihantar ke Hospital Beaufort. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sebuah kilang kita semula plastik kelas A di Sungai Petani Kedah musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani Muhammad Nur Rizwan Jamaluddin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.30 pagi. Operasi memadam turut dibantu Balai Bomba dan Penyelamat Aman Jaya dan Tikam Batu serta pasukan bomba sukarela Sungai Petani, Sungai Puyu, Padang Lembu dan Bakar Arang. Usaha mengawal kebakaran mengambil masa kira-kira 3 jam kerana turut membabitkan bahan plastik. Sebuah jengkaut juga digunakan bagi mempercepatkan operasi pemadaman. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Siasatan masih dijalankan bagi mengesan punca kebakaran dan anggaran kerugian. Ada. Seorang wanita bergegas pulang ke rumahnya di Taman Desa Kundang, Rawang, Selangor selepas anaknya memberitahu menemui seorang bayi perempuan di hadapan rumah mereka. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Samsul Ma'ruf berkata, bayi itu ditemui kira-kira jam 10.50 pagi semalam di hadapan pintu rumah mereka dalam keadaan berbalut kain batik dan plastik. Wanita berkenaan yang bekerja di Kepong bergegas pulang ke rumahnya bagi memeriksa keadaan bayi yang masih bertali pusat. Dia kemudiannya melaporkan kes ini kepada polis dan bayi terbabit dibawa ke Hospital Selayang untuk pemeriksaan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Seorang pembantu tadbir Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru direman 5 hari bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu berjumlah lebih RM15,000. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah Faridatul Farah Muhammad Syukri di Mahkamah Seksyen Johor Bahru pagi tadi. Suspek wanita berusia 36 tahun itu ditahan kira-kira jam 2.30 petang semalam di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor Bahru. Siasatan awal mendapati suspek telah bersubahat dengan pemilik syarikat pembekal dengan mengemukakan
menggunakan tuntutan palsu. Ia bagi perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman bagi beberapa program yang dijalankan sepanjang tahun 2018, sedangkan ia tidak pernah dilaksanakan. Awal bulan ini, SPRM menahan 5 suspek iaitu 4 lelaki dan seorang perempuan yang bertindak sebagai pemilik syarikat pembekal makanan dan minuman bagi membantu siasatan kes berkenaan. Seorang ibu di Tumpat Kelantan saban hari menyelongkar tong sampah bagi mengutip barang lusuh demi membantu suaminya mencari sesuap nasi untuk keluarga. Pasangan itu bukan sahaja berteduh di rumah sewa yang usang, malahan mereka membesarkan 4 anak yang kurang upaya dan berpenyakit dipercayai akibat kekurangan zat makanan sejak kecil. Ketika kunjungan kami, Atika Salihuddin dari Kampung Cendrong Batu Timur, Wakaf Baru, tidak keluar rumah kerana demam. Lazimnya, dia mengendong bayi 9 bulannya bersama suami mencari barangan lusuh di pasar Wakaf Baru. Mereka hanya mampu memperoleh antara RM4 hingga RM10 sehari untuk membeli makanan dan keperluan 6 beranak. Kutik itu masa teko-teko hantai anak tidur, boleh pergi kutik. Tai anak tak tidur, tak tinggal kutik. Teko-teko bawa, nanti ingam, boleh tu sudah aduk. Suami Atika, Muhammad Nur Deraman yang rabun kronik, bekerja sebagai tukang sapu di sebuah sekolah. Setiap jam 7 pagi, Muhammad Nur dihantar oleh Atika dengan motosikal ke tempat kerja sebelum dia bersama bayinya mencari besi buruh. Tak nampak ni dalam masa 15 tahun. Bekerja tu kadang-kadang kita sapu sampah tu, kadang kita tengok tu, tertinggal lagi. Kita tengok macam ni macam bersih dah, tapi kita pergi ada lagi. Jika tiada jualan barangan lusuh, mereka terpaksa berhutang untuk membeli barang dapur. Wang gaji sekadar cukup membayar sewa rumah RM50 sebulan, bekalan elektrik dan air serta rawatan perubatan anak-anak. Anak sulung berusia 18 tahun, lembam pembelajaran. Anak kedua 16 tahun pula sering mengalami sawan. Anak ketiga menghidap pembesaran luar biasa di kepala. Manakala bayi juga sering sakit kerana tidak cukup makan. Kesukaran hidup keluarga ini mendapat perhatian anggota polis di Balai Polis Wakaf Baru yang sering mencari jalan meringankan beban mereka. Kami minta kepada penduduk setempat ataupun siapa saja yang berkemampuan kongsi-kongsikanlah rezeki untuk keluarga ini bagi meringankan beban keluarga ini. Keluarga ini menerima bantuan RM300 sebulan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat selain elaun OKU anak sulung mereka. RM35 maut akibat ribut petir. Paparannya seketika nanti. Laporan antarabangsa. Susulan pilihan raya umum Indonesia yang berakhir semalam, Presiden Joko Widodo menyeru penduduk republik itu agar bersatu. Jokowi membuat kenyataan itu selepas kiraan undi pantas menunjukkan beliau mendahului pencabarnya, Prabowo Subianto, dengan kelebihan peratusan undi 11%. Ketiga, marilah kita kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air setelah Pileg dan Pilpres ini, menjalin dan merawat persatuan, kerukunan kita dan persaudaraan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Jokowi yang bertemu dengan penyokong di Jakarta berkata, keputusan awal menunjukkan beliau berjaya mengekalkan jawatan presiden bagi penggal kedua. Namun beliau menasihati penyokong agar menunggu keputusan rasmi. Ramalan kemenangan Jokowi menimbulkan kebimbangan yang Subianto akan mencabar keputusan pilihan raya di mahkamah seperti yang dilakukan pada 2014 apabila tewas di tangan Jokowi. Keputusan penuh pilihan raya akan diumumkan pada 22 Mei.
Sekurang-kurangnya 29 orang termasuk warga Jerman terbunuh dalam nahas melibatkan sebuah bas pelancong di Pulau Madeira, Portugal. Nahas berlaku jam 6.30 petang waktu tempatan berhampiran kawasan kediaman Bandar Kinaco, Lisbon. Bas yang membawa 55 penumpang terbabit dikatakan terbabas dan berpusing di atas jalan sebelum terbalik beberapa kali lalu merempuh sebuah rumah berhampiran cerun. Datuk Bandar Santa Cruz, Filipe Sousa berkata 17 wanita dan 11 lelaki maut manakala 21 yang lain cedera. Sementara itu, Perdana Menteri Portugal Antonio Costa dilaporkan telah menghubungi Chancellor Jerman Angela Merkel bagi menyampaikan ucapan takziah ekoran insiden yang berlaku. Sekurang-kurangnya 35 orang terbunuh dalam kejadian ribut petir di New Delhi, India. Kejadian turut menyebabkan ribuan kediaman rosak teruk. Ribut petir dan angin kencang menyebabkan beberapa kawasan di barat India itu terjejas teruk. Puluhan kejadian pokok tumbang dan bekalan elektrik terputus turut dilaporkan. Antara kawasan yang terjejas teruk termasuk Rajasthan, Gujarat dan Madhya Pradesh. Tahun lalu sahaja seramai 125 orang terbunuh dalam kejadian seumpama itu. Dalam pada itu, hampir 100 kawasan pemilihan di 13 negeri dibuka bagi fasa kedua undian pilihan raya India. Ia bagi membolehkan rakyat India mengundi dalam pilihan raya negara itu yang diadakan 7 fasa bermula 11 April lalu. Lebih 10,000 anggota tentera dan polis ditempatkan di bandar-bandar utama terutama di Srinagar yang menempatkan 97 kawasan pengundian. Langkah keselamatan diperketat bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Hampir 900 juta pengundi India layak membuang undi untuk bagi memilih 543 anggota Dewan Rendah Parlimen. Keputusan penuh dijangka 23 Mei depan. Kembali bersua. Sumber alam seperti tumbuh-tumbuhan banyak manfaatnya kepada kesejahteraan manusia seperti produk pembersihan yang dijamin selamat untuk digunakan. Tahukah anda bahan seperti kokamidol propyl betain yang berasas daripada minyak kelapa, gliserin daripada sayur-sayuran dan air suling bukan sahaja boleh menghasilkan sabun pencuci tangan atau sabun untuk mencuci pinggan mangkuk, malah ia juga boleh dijadikan bahan untuk mencuci tandas. Ini kerana campuran semula jadi berkenaan mampu menanggalkan kotoran degil dengan efektif. I find out nowadays a lot of people is more working on natural things because we need to save for environment because environment is for all of us. So I hope a little everyone take a little bit more to do it, then that is good for our earth. Menyedari ianya mampu memberi kesan yang baik daripada segi kesihatan, maka kini ramai individu telah beralih menggunakan bahan asas semula jadi berbanding produk-produk yang mempunyai bahan kimia sintetik di pasaran. Istimewanya bahan semula jadi, ia bukan sahaja boleh dijadikan produk untuk kecantikan wanita yang dijamin selamat dan bebas bahan kimia. Ia juga boleh membantu seseorang itu untuk kekal cergas dan sihat. Suliana Selamat melaporkan. Daya tahan luar biasa dengan ciri yang unik dan berbeza antara faktor belian menjadi antara perhiasan paling mahal di dunia. Ia juga mampu menyalahkan gaya penampilan si pemakainya. Bukan sahaja menjadi pilihan sebagai aksesori premium, belian turut menjadi lambang keyakinan diri. Faktor karat, kejernihan, warna dan potongan menjadi penentu harganya di pasaran. Seumpama sebutir belian, wanita turut dikaitkan dengan kemampuan dan kekuatan. Lebih-lebih lagi dalam mencari peluang meraih potensi diri untuk masa depan keluarga. Sebenarnya kita sebagai wanita, bila kita dah bekerja keras, so kita sebenarnya perlu mendidik diri kita untuk sebenarnya apa, buat sesuatu yang boleh membahagiakan kita sendiri. Walaupun kita ada keluarga, ada adik-beradik, ada kawan yang boleh membahagiakan, tapi kita juga boleh membahagiakan kita, diri kita sendiri dengan memiliki walaupun sebutir berlian.
Sebagai pelengkap gaya, rekaan belian kian bervariasi dari waktu ke waktu. Dan setiap wanita boleh memilih jenis belian yang menepati karakter masing-masing. Namun, walau apapun rupanya, kilauan belian sentiasa mampu memukau setiap wanita. Beralih ke perkembangan Liga Juara-Juara Eropah, dua wakil dari Liga Perdana Inggeris, Liverpool dan Tottenham Hotspur, cemerlang melangkah ke pentas separuh akhir selepas mengatasi lawan masing-masing awal pagi tadi. Liverpool mara ke separuh akhir dengan agregat 6-1 selepas menewaskan Porto 4-1 di tempat lawan. Sambil Spurs yang memiliki kelebihan 3 gol di tempat lawan meraih kemenangan agregat 4-sama ke atas Manchester City. Berbekal kemenangan 2-0 pada pertemuan pertama, Liverpool membuka jaringan melalui Sadio Mane pada minit ke-26. Namun terpaksa menunggu lama untuk pengesahan ulang tayang VAR. Bersambung babak kedua, Liverpool menambah 3 lagi gol menerusi Mohamed Salah pada minit ke-65, Roberto Firmino pada minit ke-77 dan Virgil van Dijk pada minit ke-84. Sambil gol sagu hati Porto diraih menerusi Eder Militao ketika perlawanan berbaki 12 minit. Kejayaan ini menyaksikan Liverpool akan bertemu gergasi Spanyol Barcelona di pentas separuh akhir dan ia pastinya halangan terbesar buat skuad bimbingan Jurgen Klopp. Sementara itu, Tottenham Hotspur mara ke pentas separuh akhir biarpun tewas 3-4 di tangan Manchester City. Memiliki satu jaringan ketika menewaskan City pada aksi pertama, Tottenham dikejutkan dengan 4 gol lawan. Namun, skuad bimbingan Maurizio Pochettino berjaya mengimbangi permainan dengan 3 jaringan di Stadium Etihad. Dan apa yang menarik, bintang Asia dari Korea Selatan, Son Heung-min berjaya meledak 2 gol. Menanti Tottenham nanti di separuh akhir, Ajax. Bekas pemain bola sepak negara Wan Hassan Wan Ibrahim meninggal dunia petang semalam di rumahnya di Kampung Cerang dekat Kota Baru, Kelantan akibat kegagalan fungsi paru-paru. Jenazah Allahyarham Wan Hassan, 68 tahun, dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Cerang pada jam 10.15 pagi tadi. Anak bongsu Allahyarham Wan Fadilah berkata ayahnya menghembuskan nafas terakhir pada jam 5.30 petang semalam selepas 2 tahun menderita lumpus paruh badan. Karier Allahyarham bermula pada usia 16 tahun selepas mewakili Kelantan untuk skuad Piala Burnley pada 1968. Kelincahannya selaku perancang di bahagian tengah membolehkan beliau diserapkan ke dalam skuad Piala Malaysia pada tahun 1970. Pada 1972, beliau dipilih menyertai skuad utama Malaysia bagi menghadapi kejohanan Piala Raja Thai di Bangkok serta kelayakan Piala Dunia 1972 yang mencatatkan keputusan seri menentang Korea Selatan di Seoul. Salam takziah dari kami di unit berita TV9. Dengan itu, sekian paparan berita tengah hari ini. Laporkan masalah setempat dan sebarang cadangan ke talian hotline kami. Saya Mazhari Zafi Abdul Aziz. Salam hormat dan Assalamualaikum.